Dan malam ini saya ajak kalian jalan-jalan ke Dapur Pangrasa, tempat makan yang kurang lebih baru ada berjalan 2 bulan di Cianjur ini. Akhirnya saya samperin juga. Ternyata konsep di dalamnya keren banget, bro. Apa yang jadi keren? Waktu kita datang, kita udah disuguhin dengan yang namanya konsep live cooking. Jadi udah kayak ada pelambe-pelambe kayak gitu. Nah, ini alamatnya, kalian bisa datang ke deket bundaran Hypermart. Katanya ada menu, konsep menu yang disebut bancakan. Apa itu bancakan? Bancakan itu nama apa, Mas, maksudnya bancakan? Bancakan itu sebuah metode makan ya, gitu, kalau di masyarakat Sunda pada khususnya gitu. Paket bancakan inilah sebenarnya yang menjadi favorit di sini. Okay. Karena mereka datang nggak perlu ribet pilih ini itu, tinggal mas banjakan grillnya 4 untuk 4 orang gitu kan. Jadi mereka tinggal duduk, itu sudah free sama beverage-nya, minumannya, sudah free iced tea. Oke, jadi loading. Menu bancakan ini ternyata yang menjadi yang menu andalan lah ya, dijual di tempat ini. Kalian bisa coba, teman-teman, bancakan. Di sini ada menu dengan 3 kategori. Tadi ada seafood, grill, dan juga seblak.